diberikan kepada baik masyarakat SDG 2015 pada akhir pengajian itu dan baik sekali Mas Bima Putra SDG 2015 dan kami sampai sekarang ini dan juga ada menteri Indonesia untuk membangkit kemudian kita bintang pemuda anda prestasi ke PBSI itu sudah bersama kita di sini. Langsung saja kita mulai prosesnya. Untuk pertama mungkin dari Fadjar Samarian dulu untuk pertandingan hari ini seperti apa? Silakan Fadjar Samarian. Ya, pertama-tama bersyukur ya karena apapun hasilnya kita diberikan. Oke, bersyukur lah apapun hasilnya. Kalau masalah soal pertandingan tadi, kita sudah coba kalau saya sama dia sudah coba memberikan perlawanan terbaik, kita sudah maksimal, tapi mungkin hasil sama rezeki belum melihat kepada kita. Tapi kita sedikit kecewa karena pertemuan sebelumnya kita kalah jauh banget sama mereka. Dan sekarang kita meskipun kecewa, tapi ya kita maksimal mainnya. Ya, yang pertama-tama pasti kita mengucap syukur alhamdulillah karena kita bisa sampai final dan mungkin kita tadi cuma kalah rezeki aja ya sebenarnya. Karena di poin-poin akhir tampil lebih tenang terus lebih percaya diri juga terakhir. Oke, sekarang kita ke pembara terakhirnya Markus Jasmin untuk pertandingan hari ini seperti apa? Mungkin yang pertama-tama pembukaan hari ini saya sangat berbahagia ya. Saya sudah ketinggalan sahur dan akhirnya saya bisa menang itu benar-benar luar biasa dan hari ini saya bermain sangat luar biasa di luar ekspektasi kita mereka bermain sangat baik. Ya pertama-tama puji Tuhan juga kita bisa menang. Kalau dilihat dari tadi set ketiga apalagi kita tertekan terus udah kayak hopeless lah. Dan akhirnya mudah juga kita bisa menang dan di poin-poin akhir malah kita lebih beruntung daripada mereka. Oke, sekarang kita ke Bang Ali, tadi sudah setara dengan Bang Ali tadi. Sebenarnya ada yang bisa diberikan kepada teman-teman aja. Silakan Bi. Ya, terima kasih. Memang kalau dibilang target, untuk tim bulu tangkis kita mungkin melebihi target ya. Kita memang target adalah 2 emas, yang kita dapat adalah 2 emas, 2 perak dan 4 perunggu. Jadi banyak yang mungkin melakukan target, khususnya dari bergu putri. Ganda putra sendiri ini merupakan kalau buat saya, tidak ada juara 1, juara 2. Mereka adalah juaranya, 4-4. Kita bisa melihat bahwa permainan tadi, meskipun sama-sama Indonesia, tapi mereka menampilkan pertandingan luar biasa, daya juang dan juga semangat yang luar biasa dan dari secara keseluruhan atlet-atlet Indonesia mereka berjuang dan bisa memberikan yang terbaik itu yang membuat kita bangga kita pastinya kita senang sekali bahwa perjuangan mereka bisa menghasilkan prestasi yang sangat luar biasa dan pastinya juga dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia penonton yang hadir di sini yang terus memberikan semangat dan memberikan motivasi untuk mereka sehingga mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan yaitu menjadi juara di sini. Oke. Sekarang kita mau ke pertandingan lain. Sekarang ada pertandingan yang selesai. Keberhasilannya menghasilkan emas dan Bapak Jaya juga menampilkan permainan bagus. Mau tanya ke Markus, tadi pas jus itu kan Kevin itu ganti raket itu putus ya sebenarnya. Markus sendiri apa karena pernah main di nomor tunggal jadi agak lebih tenang atau sebetulnya juga tadi sempat gugup pas kejadian itu? Terima kasih. Ya saya sebenarnya juga gugup ya, cuman kan itu udah poin-poin kritis banget. Jadi ya makanya saya bilang tadi beruntung dari situ dan kita bisa unggul di poin-poin akhir di situ bersyukur. Oke, sekarang Amandi. Ya, mau nanya ke Pak Jarian. Tadi
sih. Karena tadi di jawaban itu kalahnya kan jauh. Kalian bilang tadi hari ini sudah berkembang lebih jauh, lebih baik dan bisa melakukan perlawanan yang sulit. Itu kalau dari diri kalian sendiri, evaluasi perbaikannya gimana? Tentang supporter aja, supporter Indonesia gimana? Karena ini Asian Games pertama kalian. Bagaimana supporter Indonesia dukungannya ke kalian? Banyak. Ya kalau perkembangannya dari Indonesia Open sama pertemuan yang sekarang ya mungkin jauh lebih baik. Di Indonesia Open kita hanya dapat 13 sama 10 aja game pertama game keduanya, dan sekarang bisa meskipun tetap kalah kita dapat jujur set ketiga 8 set. Ya kalau persiapan sih mungkin saya setelah kejuaraan dunia saya benar-benar fokus latihan maksudnya benar-benar pengen di sini itu Asian Games apalagi tuan rumah yang pengen memberikan hasil yang terbaik ya. Jadi persiapannya saya lakuin di setelah pulang dari kejuaraan dunia kemarin. Dan untuk supporter di sini benar-benar luar biasa. Mereka tidak ada di dunia ini supporter kayak di Indonesia ini. Oke, ada lagi? Ya, cari. Untuk Mbak Susi, pertama komentar atas pencapaiannya di Asian Games tahun ini. Terus kemudian dibandingkan dengan Asian Games 2014 yang di Incheon itu bagaimana Mbak? Apakah ada kemajuan atau kemunduran? Dan yang terakhir, harapan dan evaluasinya nanti ke depannya dan target-targetnya apa Mbak Susi? Terima kasih. Ya, kalau untuk pencapaian di Asian Games 2018, saya melihat bahwa di semua sektor ya, semua sudah cukup baik. Mereka menampilkan ya pastinya permainan yang terbaik mereka, baik tunggal putri meskipun mungkin prestasinya belum bisa memberikan medali, tapi perlawanan dan juga penampilan khususnya Grego ya di Bergu mengalahkan beberapa unggulan. Lalu untuk tunggal putra kita melihat bahwa ini menjadi satu, kalau dibilang sebetulnya tunggal putra belum ada target ya, kita tidak menargetkan untuk menjadi juara. Target kita sebetulnya di mixed double dan ganda putra, karena memang peluang ada di situ. Tapi ternyata sedikit meleset. Mixed double kita harus mengakui bahwa kita hanya dapat perunggu. Justru di tunggal putra, tunggal putra hampir terjadi All Indonesia Final, di mana Gisting dan Jonathan pada saat perorangan menampilkan penampilan yang terbaiknya dan bisa memberikan yang terbaik, bisa merebut satu medali emas. Begitu pula di ganda putra. Ganda putra memang peluang cukup besar ya. Kita memang salah satu target medali emas di ganda putra. Tapi di luar ekspektasi kita juga bahwa ternyata atlet-atlet kita, Rian Fajar, Kevin Gideon bisa mempertemukan All Indonesia Final. Dan ini terjadi setelah 44 tahun. Jadi ini pertama kali setelah di tahun 74 kita bisa All Indonesia Final. Di ganda putra kali ini bisa terjadi lagi. Ini jadi satu prestasi yang luar biasa untuk ganda putra. Lalu untuk mixed double sendiri kita harus mengakui keunggulan dari Team China, di mana memang Ouyi Jupet dia harus mengakui permainan yang luar biasa ya yang ditampilkan oleh pemain China. Begitu pula mungkin di ganda putri. Di ganda putri sesuai dengan prediksi bahwa memang kita target adalah perunggu. Jadi secara pencapaian sebetulnya semua sektor memberikan penampilan yang luar biasa dan pencapaian itu baik. Sedangkan kalau kita membandingkan dengan di Korea 4 tahun yang lalu, mungkin waktu itu ganda putra dan mixed double yang menjadi juara dengan dua emas. Ganda putra dan ganda putri. Sedikit mungkin saat ini justru putra kita ya yang menguasai. Sebenarnya untuk kedepannya kita berharap semua sektor untuk bisa progres peningkatan dan juga bisa mencapai untuk prestasi-prestasi selanjutnya. Ya, harapannya tentunya setelah ini kan masih ada pertandingan-pertandingan seperti ada oleh kelari kejuaraan dunia, dan tentunya puncaknya adalah Olimpiade 2020 di Jepang. Itu adalah puncak dari prestasi seorang atlet. Kita harapkan ke depannya atlet-atlet kita bisa betul-betul mempersiapkan diri, tentunya juga pasti ada penyeleksian dulu sebelum masuk Olimpiade, dan itu memang harus dipersiapkan dari sekarang karena tahun depan sudah mulai untuk penyeleksian itu sendiri ya. Jadi persiapan kita menuju ke sana, menuju Olimpiade. Untuk pemain kan udah ketemu dengan
apakah dari segi mental atau dari segi apa? Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya pribadi dalam melihat dalam masa tertentu segala itu dia itu berapapun dari kesenggaraan dia tetap pasti spirit ya. Tadi saya udah ngedin kalau gak salah 16-11 ke 3 pasti dia benar-benar ini terpengal dan itu yang maksudnya itu yang berpikir dari mereka. Ya sama ya, yang pasti mereka itu mental juaranya ada ya, karena poin berapapun walaupun dia, mereka ketinggalan tapi mereka tetap berusaha maksimal mereka. Ini satu pertanyaan terakhir, sudah? Ini bawah, cukup, baik, terima kasih.